innamal a'mal binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilayh amma ba'du. Ibadallah ma'asyiral muslimin wal muslimat, mu'minin wal mu'minat. Arsyadani wa iyyakum Allah. Ujian dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihah. Salawat dan salam kita untuk Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, semoga Allah Subhanahu wa taala membangkitkan kita pada hari kiamat kelak dan kita bergabung dalam kelompok orang-orang yang mukminin. Tergabung dalam kelompok orang-orang yang mustaqimin. Tergabung dalam kelompok orang-orang yang falihin, najihin, faizin. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, di akhir hayat orang beriman yang kuat imannya, malaikat maut akan mencabut nyawanya sambil membacakan penutup ayat berikut ini, yaitu ayat surah Al-Fajr. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadukhuli fi ibadi wadukhuli jannati. Wahai yang punya jiwa yang bagus, wahai orang yang punya jiwa, punya nafsu yang tenang, kembalilah engkau menghadap kepada penciptamu dalam keadaan engkau senang berjumpa dengannya, engkau rindu bertemu dengannya, dan dia pun senang serta suka berjumpa dengan engkau. Wahai yang punya jiwa yang tenang, kembalilah engkau dan bergabunglah bersama hamba-hamba Allah yang ikhlas, hamba-hamba Allah yang beriman, dan masuklah engkau ke dalam surga yang telah disiapkan. Saat malaikat akan mencabut nyawa, dikasyafkan khusus untuk dia, orang yang beriman ini, sebuah pemandangan di dalam surga. Pemandangan ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbin bashar. Dia melihat dengan nyata dan jelas, dan di situ tertulis namanya. Sehingga roh yang ada di dalam badannya seperti ingin meninggalkan badan ini dengan cepat, saking rindunya melihat tempat yang sudah tersedia. Maka malaikat menggiring dengan ringan, seperti rambut yang ditarik, seperti rambut yang ditarik dari tepung, ringan sekali keluarnya. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu mengalami peristiwa indah di mana akhir hayat setiap kita pasti akan datang dan dibacakan ayat ini oleh malaikat maut untuk kita dilihatkan pemandangan surga yang mana kita akan menghuninya nanti. Amin. Ini penutup daripada surah Al-Fajr. Uniknya, jika penutupnya begitu, yuk kita periksa dari awal ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr, demi waktu fajar. Walayalin ashar, demi waktu malam-malam yang 10. Wasyafa'i wal watar, demi angka genap dan angka ganjil. Wallayli idha yasar, dan malam apabila dia berakhir. Hal fi dhalika qasam lidhi hijr, apakah yang demikian ini adalah sumpah yang bisa dapat pelajaran bagi orang yang punya hati. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad, tidakkah engkau lihat apa dilakukan oleh Rabbmu kepada kaum 'Ad? Iram dzatil 'imad, yaitu kaum Iram yang memiliki tiang-tiang yang tinggi dan besar-besar. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, belum pernah ada sebelumnya dan nanti juga tidak akan pernah ada yang mampu membuat seperti ini di negeri-negeri dan negara-negara manapun. Wa thamud alladziina jaabu
bisakhar jabus sakhara bilwad, dan kaum Tsamud di mana mereka mampu menjadikan gunung-gunung, bukit-bukit bebatuan, berlobang-lobang dan mendirikan rumah-rumah serta istana-istana di dalam bukit-bukit batu, gunung-gunung batu. Perkasa-perkasa teknologi mereka sudah diakui oleh Allah dalam Al-Qur'an. Wa Fir'aun dzil autad, dan Fir'aun memiliki cemeti-cemeti yang sangat keras, cemeti-cemeti yang diktator. Alladzina taghaw fil bilad, mereka seluruhnya adalah orang-orang yang sudah keterlaluan di negara-negara, di negeri-negeri. Faktaru fihal fasad, makin banyak mereka berkuasa, makin lama mereka berkuasa, makin jahat mereka kepada Islam, kepada pembawa-pembawa Islam, kepada kaum muslimin. Fasabba alaihim rabbuka sawta adab, lalu mereka harus berhadapan dengan cemeti azabnya Allah Subhanahu wa taala. Inna rabbaka labil mirsad, sesungguhnya Allah pasti akan mengincar, mengintai, pasti Allah akan akhiri, Allah akan sudahi seluruh para penzalim-penzalim. Perhatikan ini. Setelah Allah menyebutkan wal fajar, demi waktu fajar, dan malam-malam yang 10, angka genap dan angka ganjil, dan malam pasti berakhir. Apa maksudnya? Di akhir zaman, kita ini akhir zaman, Rasul SAW menyebutkan bahwa kita ada 5 fase. Dari sejak beliau Allah utus, ini adalah start, sampai kepada finish. Finish ini adalah berakhirnya kita semua, seperti yang saya kajikan malam tadi. Start, finish. Finish itu terjadinya pada besar kiamat yang ketujuh, seluruh orang Islam serentak Allah wafatkan. Nah, Rasul bersabda, kalian akan menjalani 5 fase. Fase pertama, Islam dipimpin oleh Nabi Muhammad. Kalau muslimin, langsung Nabi Muhammad yang pimpin. Fase kedua, yaitu fase di mana kaum muslimin dipimpin oleh para khulafa ar-rasyidin. Inilah fase khilafah Islamiyah. Kemudian fase ketiga, ini yang paling lama, kaum muslimin dipimpin oleh para khalifah yang menggunakan sistem kerajaan. Dan ini lamanya selama 1227 tahun. Kalau ini 30 tahun dan ini 23 tahun. Kemudian fase keempat, ini adalah fase kita sekarang ini. Fase ini paling lama, paling banter hanya 100-an tahun. Ini adalah fase kediktatoran. Saya buat besar karena kita sedang di sini dan banyak uraian yang sebenarnya harus kita uraikan. Nah, kemudian fase terakhir, Islam kembali diberi oleh Allah nikmat dan rezeki, yaitu Islam akan kembali memimpin seluruh dunia ini. Ini janji Allah dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 55. Khilafah Islamiyah akan kembali tegak dengan konsep kenabian persis seperti fase kedua. Jadi fase kedua dengan fase kelima mirip, hanya bedanya 3 fase pertama ini dunia dikuasai oleh Islam 2/3% baru. Tapi nanti di fase kelima 100%. Nah, kaum muslimin, Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Abu Daud, Islam itu naik selama 700 tahun. 700 tahun. Lalu Islam turun selama 700 tahun. Islam turun selama 700 tahun. 1400 sudah. 1400 tahun Islam mengalami turun dan naik. Tapi sejak 1401 Hijriah tentunya ya, sejak itu Islam sedang menuju naik. Ini saya, karena saya zoomkan ya. Kaum muslimin, Islam sekarang sedang menuju naik, menuju tegaknya kembali puncak kekuasaan Islam. Sekarang sejak tahun 1900
79. Ini bertepatan dengan 1400. Ya, 700, ya kan? 1400 Hijriah. Kalau Masehinya 1979, sejak itu Islam menuju naik. Kelihatannya indah ya, Islam sedang naik. Islam sedang naik. Inilah di awal fajar. Hari-hari yang dijalani oleh Islam sedang naik ini ibaratnya kalau dalam malam, potongan-potongan malam. Malam itu kaum muslimin adalah saat berkeliurannya gentayangan penjahat-penjahat, penzalim-penzalim, penjenayah-penjenayah, perampok-perampok. Kalau bahasa fiktifnya, vampir-vampir dan Dracula bangkit di malam hari. Mereka yang menguasai keadaan. Pada malam hari itu, ujian bagi orang-orang sangat banyak. Tidak sepantasnya orang-orang bergadang. Tidak sepantasnya orang-orang beriman masih mencari hidup. Tidak sepantasnya orang-orang beriman masih keluyuran. Harusnya dia tiarap. Harusnya dia istirahat. Karena malam sangat tidak baik buat kesehatan. Siapa yang masih keluyuran akan jadi korban. Akan jadi mangsa bagi penjahat-penjahat tadi. Nah, potongan malam demi potongan malam ini mencekam. Apalagi potongan malam di akhir zaman. Kaqita'il lailil muslim, seperti potongan-potongan malam yang gelap. Bergerak waktu demi waktu, makin lama makin gelap makin mencekam, makin mengerikan. Penjahat-penjahat makin brutal, makin biadab, makin zalim kepada Islam dan kaum muslimin. Belum lagi selesai yang ini, datang lagi ujian baru. Belum selesai yang ini, datang lagi ujian baru. Kepada umat Islam makin bertubi-tubi dan tumpang tindih. Inilah di akhir zaman. Kita di akhir zaman, fase keempat. Fase keempat, sejak 1979. Sejak 1979 kita mulai naik bergerak. Ketahuilah wahai hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Tahun berapa runtuhnya khilafah Islamnya? Yang terakhir di Turki. Di Maret, 3 bulan Maret tahun 1924. Nah, ini penutup fase ketiga. Runtuhnya khilafah Islamnya tahun 1924. Kalau ini paling lama hanya 100 tahun, maka sekarang sudah 2018. Sudah berapa tahun berjalan? Sudah berjalan 94 tahun. Sudah berjalan 94 tahun. 94 tahun. Artinya maksimal dalam 6 tahun yang akan datang kita sudah meninggalkan fase keempat. Kita masuk pada fase. Sementara di fase keempat ini kita akan mengalami 4 tanda besar kiamat yang mengerikan. Ya, tanda besar kiamat yang pertama duhan. Tanda besar kiamat yang kedua dajjal. Tanda besar kiamat yang ketiga adalah Nabi Isa Allah turunkan. Dan tanda kiamat besar yang keempat adalah Ya'juj dan Ma'juj Allah lepaskan. Tanda-tanda untuk terwujudnya ini tidak dapat dibantah. Silakan dengarkan kajian-kajian saya. Dan ini seluruhnya ujian-ujian yang berat. Ujian-ujian yang maha berat, demi Allah maha berat. Kalaulah kita bisa meninggal dunia tanpa bunuh diri ya. Sebelum tanda besar kiamat yang pertama itu duhan, alangkah nikmatnya hidup ini. Karena setelah duhan, semua teknologi di muka bumi akan musnah selama-lamanya. Pasca duhan, seluruh kehidupan di muka bumi akan berubah menjadi sangat-sangat merana. Siapapun, bahkan kata Rasul, orang yang paling beriman, yang paling kuat imannya sekalipun di muka bumi, saat itu pasca duhan, lewat di depan kuburan, dia berharap kalau dia yang menghuni kuburan itu. Dia berharap kalau dia yang ada di dalam tanah, karena hidup saat itu di atas tanah benar-benar sangat berat sekali. Makanan sulit didapat di mana-mana, air sudah di mana-mana kekeringan, masya Allah. Baik, ibadah Allah yang kami muliakan. Ditambah lagi, ini fase kediktatoran. Ujian orang yang beriman di sini, makin ke sini makin berat, makin berat, makin berat. Orang-orang jahil yang sedang berkuasa, orang-orang fasik yang sedang memimpin, orang-orang mujrim munafik yang sedang memegang peranan, makin brutal kepada Islam dan kepada kaum muslim. Terasa enggak kira-kira?
Lihat seluruh dunia Islam hari ini benar-benar digilas, ditindas, dizalimi. Kaum muslimin tidak terkecuali juga Indonesia ikut merasakan bagaimana berislam benar-benar di akhir zaman ini diuji betul pada fase ini. Pada fase ini, tapi tidak lama. Waktu yang tersisa antara 5-6 tahun ke depan, ini waktu puncak yang menegangkan seluruhnya. Demi Allah saya katakan, kalau iman ibu bapak semua tidak bagus, kalau iman ibu bapak semua tidak kuat, tidak kokoh, maka bapak ibu bapak tidak akan mampu bertahan pada masa ini, kata Rasulullah. Saya lanjutkan potongan hadis tadi, potongan-potongan malam. Katibail lail muslim yusbihu rajul fiha mu'mina. Seorang mukmin paginya masih ada iman. Apa yang terjadi antara pagi dengan sore? Ada pencucian pemikiran, ada teror, ada berbagai macam iming-imingan dunia dan segala macamnya. Fayum si kafirah, sorenya dia sudah murtad menjadi kafir. Ini fase ini. Yumsi mu'mina wa yusbihu kafirah, sorenya dia masih mukmin. Karena ada iming-iming dunia, ada pencucian otak, ada pemikiran yang disengaja disuntikkan dan sebagainya. Yusbi kafira. Besok paginya dia yusbihu kafira. Besok paginya dia sudah murtad menjadi kafir. Fa idza kana, kalau zaman seperti itu sudah terjadi, fantadiri dajjal min yaumihi aw min akhir. Tunggulah dajjal akan keluar pada saat itu atau besoknya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini puncaknya adalah dajjal lepas. Baik, ujian kita ke depan akan lagi meningkat. Baik diuji dengan alam, bencana, musibah, petaka, kehancuran ekonomi dunia, kemarau ekstrim seluruh dunia, di mana para pakar alam kita mengatakan 2019 sampai 2022 bumi akan mengalami kemarau ekstrim terberat di dunia, seluruh dunia. Sementara Rasulullah mengatakan menjelang Dajjal keluar, ada 3 tahun berturut-turut bumi ini akan mengalami kemarau ekstrim. Tanda-tanda Dajjal keluar kemarin sudah saya jelaskan. Masjid apa kemarin itu? Sudah saya jelaskan. 3 tanda-tanda Dajjal akan keluar dalam hadis Sahih Muslim. 3 tanda ini 100% sudah terjadi. Maka dengan sangat yakin saya menyampaikan Dajjal telah bebas dari rantai-rantai yang mengikatnya sejak 4 tahun yang silam. Dajjal akan muncul secara fisiknya, menampakkan diri ketika kaki tangannya sudah lenyap. Apa itu kaki tangannya? Israel dan Amerika. Jika yang dua ini sudah lenyap atau dilenyapkan, barulah dia keluar dengan bala tentaranya, dengan atraksi kemampuannya dan kesaktiannya. Dan saat itu manusia sudah hampir putus asa hidup, Dajjal datang membawa gunungan makanan sambil dia mampu mendemonstrasikan kemampuan merubah alam dengan sihirnya. Banyak orang-orang lemah iman akan murtad. Inilah puncak pemurtadan terbesar sepanjang umur bumi ini diciptakan, yaitu ketika Dajjal keluar. Nah, tanda-tanda Dajjal ini keluar sudah lengkap semua kaum muslimin yang kami muliakan. Tinggal menunggu kemarau ekstrim 3 tahun berturut-turut. Dajjal keluar setelah Dukhan. Dukhan dalam saat kiamat yang pertama. Dukhan dengan Dajjal jaraknya hanya paling lama 3 tahun. 3 tahun. Artinya Dukhan ini mungkin tak lama lagi. Ustaz, kalau enggak terjadi gimana? Ya alhamdulillah, saya paling bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau terjadi, saya sudah sampaikan. Yang paling penting adalah kita tahu, kita dengar, kita bersiap-siap. Toh para sahabat juga merasa yakin Dukhan akan terjadi di zaman mereka. Para sahabat yakin Dajjal akan keluar di zaman mereka, padahal tanda-tandanya masih jauh. Tapi di zaman kita, tanda-tanda menuju Dukhan itu sangat nyata dan terang benderang. Apalagi tanda-tanda Dajjal, ya, ini lebih terang lagi, lebih jelas lagi. Maka sudah selayaknya keyakinan para sahabat itu kita yang punya. Keyakinan bahwa kiamat sudah sangat dekat, harusnya kita yang punya. Nah, mari kita kembali potongan-potongan malam, ya. Siapa yang berkuasa di potongan-potongan malam? Siapa yang berkuasa? Para penjahat. Para penjahat yang keluyuran di tengah-tengah malam melakukan kejahatan kesana kemari adalah para penjahat. Coba lihat, penjahat ini adalah para diktator di seluruh muka bumi. Ini adalah para diktator. Jahat mereka pada Islam. Makin kesininya, makin brutal dia. Dan sekarang, wal fajarnya.
mendekati waktu fajar. Fajar itu ada dua. Fajar Kadim. Ini yang azan biasanya di Fajar Kadim adalah Ibnu Ummi Maktum. Itu untuk membangunkan orang untuk tahajud kali terakhir. Waktu-waktu yang tersisa sedikit. Atau minimal untuk sahur. Ibnu Ummi Maktum, azan. Kemudian, barulah di Fajar Shadid, Bilal bin Rabah yang azan. Menunjukkan waktu subuh sudah masuk. Jadi kalau Fajar Kadim, alhamdulillah. Hakul yakin hamba Allah yang berbicara ini berkata sudah terjadi, yaitu sejak 1979 sejak itu sudah Fajar Kadir naik terus. Fajar Kadir sudah berlalu, Fajar Shadiq insyaallah ta'ala sudah mutlak kebenarannya, informasi kemunculan pemimpin Islam terbesar di akhir zaman ditandai dengan kelahirannya. Di mana Rasul bersabda, dia akan dibaiat di depan Ka'bah di usia 40 tahun dari keturunan kandung Rasulullah dari Hasan bin Ali. Di hadis yang lain, dia akan dibaiat di depan Ka'bah mendekati usia 40 tahun. Tanda-tanda bahwa beliau akan dibaiat nanti bumi Jazirah Arabia akan seperti ini, turun salju, kemudian ada penguasa yang begini-begini. Syarat-syarat itu sekarang sudah ada dan kelahiran sang pemimpin besar itu di akhir zaman ditandai terjadi dua kali gerhana dalam satu bulan Ramadan. 1981 Jazirah Arabia mempersaksikan terjadinya dua kali gerhana dalam satu bulan Ramadan. 1982 terjadi lagi dua kali gerhana dalam satu bulan Ramadan. Maka yakinlah para ulama bahwa sosok pemimpin terakhir kita keturunan kandung Rasulullah telah terlahir di 1981. Sekarang 2018. Maknanya usia sang calon pemimpin yang akan memimpin kita di seluruh dunia sudah 37 tahun dalam hitungan Masehi. Dihitungkan hitungan Hijriah sudah lebih 38 tahun mendekati 38,5 tahun. Maknanya kaum muslimin sebentar lagi kita akan dipimpin oleh beliau menghadapi hari perang lalu memenangkan pertarungan semua pertarungan dan Islam kemudian menjadi pemimpin dunia insyaallah taala. Allahu akbar. Mendengarkan ini semua, mari kita kembali. Kembali kita kepada ayat tadi. Setelah Allah menyebutkan wal fajar, siapa yang berani bangkit di waktu fajar? Siapa yang berani bangkit di waktu fajar? Pasti cuma orang beriman pilihan, betul tidak? Orang munafik mendekati fajar baru mulai ngantuk dia. Tadi begadang. Baru mulai ngantuk, mulai teler dia. Kemudian mendekati subuh tidur orang munafik. Kalau orang beriman, malah pada waktu itu dia bangkit. Dia bangkit. Kalau tadi kelihatan tidak berdaya, kalau tadi kelihatan pasrah, makin mendekati kepada kemenangan Islam, barulah dia jaga. Dia bangun seberat apapun, dia bangkit. Teriakan Allahu Akbar bersama para alim ulama, memperjuangkan Islam, menegakkan dakwah, mengamalkan jihad, dan menegakkan amar bil ma'ruf nahi anil munkar. Berkorban dengan harta, dengan nyawa sekalipun, dia bangkit. Mencari keutamaan. Lalu dia mulai tahajud di penghujung malam. Sepertiga malam terakhir. Dia pun tahajud. Dia mencari keutamaan. Dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia dengan Allah sangat rapat. Orang beriman di penghujung malam. Bangkit. Maka siapa saja yang di penghujung ini, penghujung malam ini. Siapa saja di Indonesia ini yang ikut bangkit. Berjuang dengan para alim ulama. Merekalah orang-orang beriman. Kata Rasulullah menjelang Dajjal keluar, umatku terbelah menjadi dua, mukmin haqqan, munafik haqqan. Yang munafik telap oleh dunia. Oleh gemerlapnya dunia, mereka akhirnya terpedaya, terhipnotis. Oleh iming-iming, akhirnya lompat kubu. Benar, ini akhir zaman. Oleh iming-iming dunia, oleh jabatan, atau dengan sedikit ancaman, akhirnya dia loncat pagar. Apa? Loncat pagar. Pindah dari kebenaran yang sudah jelas-jelas benar menuju kebatilan yang terang benderang batilnya. Inilah dia zamannya. Mari kita lanjutkan. Setelah Allah menyebutkan itu, kemudian Allah menghadapkan dengan kaum An. Allah menghadapkan dengan kaum Tamun. Allah hadapkan dengan Fir'aun. Kaum An ini waya raya. Kaum Tamun kokoh-kokoh. Teknologinya hebat. Fir'aun memiliki bala tentara yang tak terkalahkan. Tipe yang tiga ini dihadapi.
kekayaan, teknologi yang hebat, dan kekuasaan yang tidak terkalahkan. Orang beriman yang bangun di tengah malam atau di penghujung malam terakhir harus berhadapan di akhir zaman dengan tipe-tipe Ad, tipe Samud, dan tipe Fir'aun di akhir zaman. Yang memiliki harta, memiliki teknologi, memiliki kekuasaan dan militer, tentara, ini harus dihadapi oleh orang beriman yang bangun di penghujung malam terakhir. Lalu ada nyelip di sini. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. Ada pula tipe manusianya. Kalau dia dikayakan oleh Allah, dia berkata, Allah telah memuliakan saya. Buktinya saya dikayakan, saya disukseskan. Jabatan saya tinggi, kekuasaan saya dan pengaruh saya, jabatan bla 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 bla. Terus wa amma ila ma btalahu faqadara alayhi rizqah fayaqulu rabbi ahanan. Adapun apabila dia miskin, adapun bila dia melihat jalan yang ditempuhnya membawa dia tidak menguntungkan dunianya, dia mengatakan ini adalah kehinaan. Ini adalah kehinaan. Dia anggap apapun yang bisa merugikan bisnis, dia anggap apapun yang bisa merugikan dunianya, bisa menjatuhkan posisinya, bisa dipecat dia, itulah kehinaan. Maka dia tidak mau dengan kehinaan itu. Dia akan merapat bagaimanapun caranya untuk bisa mempertahankan kekayaannya. Kalau bisa kekayaannya nambah. Nah, tipe yang ini adalah tipe orang munafik. Dia lihat kemuliaan itu adalah pada harta. Dia melihat kemuliaan itu ada pada jabatan, ada pada kekuasaan, ada pada kehormatan. Maka siapa yang sedang berkuasa, siapa yang sedang punya harta, dia merapatnya ke sana. Merapatnya dia ke sana. Bukan kepada di mana kebenaran. Siapa yang mengusung kebenaran, bukan ke sana dia merapat. Tapi dia merapat siapa yang bisa memberikan kepadanya harta. Siapa yang bisa menjamin untuknya kekuasaan dan jabatan, dia merapatnya ke sana. Karena dia lihat itulah kemuliaan. Tapi berjuang, kekuasaan jadi hilang, jabatan jadi hilang. Harta menjadi tipis, bisnis terancam segala macamnya, dan itu bahaya, maka dia menghindari apapun risiko. Inilah dia golongan munafik. Oke, yang pertama mukmin bangkit lalu berhadapan dengan kekuasaan yang diktator, sementara orang munafik cari aman. Yang mana dunianya bisa terjamin. Masya Allah. Coba kita lihat lanjutan ayat, penutupannya adalah jika berhadapan orang-orang beriman yang bangun di penghujung malam terakhir ini, lalu akhirnya mereka meninggal dunia, mereka inilah yang berhak dipanggil oleh malaikat, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Tapi si munafik, oh tidak, si munafik tidak akan pernah dipanggil di akhir hayatnya dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Malah dipanggil dengan ya ayyatuhan nafsul khabithah, wahai yang berjiwa kotor, busur, memijijikan, keluar kamu. Ini yang terjadi nanti di akhir hayatnya. Para munafikin, para mujrimin, para fasikin, para kafirin, para musyrikin, ini mereka akan berhadapan dengan malaikat maut, tidak dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, tapi ya ayyatuhan nafsul khabithah. Ibarat Allah yang kami muliakan. Kita kembali kepada pembahasan kita. Setelah mendengarkan ini, kira-kira lamakah kebangkitan Islam? Lamakah lagi kebangkitan Islam? Ini Rasulullah menyebutkan bahwa masa kita antara start to finish, ini saya uraikan dengan panjang lebar dan detail malam tadi. Sekalipun ini hadis dhaif, tetapi hadis dhaif oleh para ulama ahli hadis tetap dianggap sebagai perkataan yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi, hanya tidak kita jadikan di atasnya bertiga akidah dan keyakinan. Hanya sekedar tahu dan mengilmui. Kalau sudah terjadi barulah kita yakin. Oke? Okay? Kata Rasulullah SAW, dari start to finish, kita ini diberi jatah oleh Allah dalam dua kumpulan riwayat ya. Yang pertama, umur umatku dari start to finish adalah umur umat Yahudi dikurangi umur umat Nasrani. Umur umat Yahudi itu dari Nabi Musa dan Nabi Isa 2000 tahun. Umur umat Nasrani dari Nabi Isa dan Nabi Muhammad 600 tahun. 2000 kurang 600 jadi negara umur umat Islam. Yang pertama 1400 tahun hitungan Hijriah. Kelompok yang kedua kata Rasulullah, umur umatku, dan ini hadisnya memang banyak tapi jalur riwayat yang mendukung sangat banyak, sehingga menurut para ulama
ilmu hadis mengatakan jika hadis dhaif ditopang oleh riwayat yang lain yang sangat banyak walaupun sama-sama dhaif, akibatnya saling menguatkan, lalu naiklah ke atas satu tingkat menjadi hasan riwayat ini. Sekarang kata Rasulullah, umur umatku di sisi Allah hanya satu hari yang tersisa. Dan sejak beliau, dari sejak Nabi Muhammad diutus oleh Allah sebagai Nabi dan Rasul sampai serentak hanya tersisa satu hari saja. Kemudian Allah tambahkan untuk umatku setengah hari lagi, berarti satu setengah hari. Pengunjung hadis kepada Rasulullah, semoga umatku tidak menjadi lemah karena Allah menambahkan untuk mereka setengah hari lagi. Makin di sini makin berat ujiannya, betul? Ya, makin berat. Di sini saja sudah babak belur kita menuju tidak Tuhan. Di sini sudah babak belur, dalam keadaan lemah disuruh bangkit lagi. Dalam keadaan lemah disuruh bangkit, disuruh berjuang. Padahal sudah babak belur. Semoga umatku tidak menjadi lemah karena Allah menambahkan untuk umatku setengah hari lagi. Satu hari di sisi Allah dalam surah Sajadah ayat 5 sama dengan 1000 tahun kita menghitung di dunia. Berarti satu setengah hari adalah 1500. Data kita sebenarnya cuma 1000 tahun, tapi Allah tambahkan setengah hari lagi. Allah tambahkan setengah hari lagi. Semoga umatku tidak menjadi lemah karena Allah menambahkan untuk umatku setengah hari lagi. 1000 tahun, 700 tahun naik, pas 300 tahun kemudian itu jatah yang sebenarnya. Tapi kata Rasul ditambahkan oleh Allah setengah hari lagi. Sejak tahun 1000 Hijriah sebenarnya jatah kita itu sudah habis. Yang kita ini menjalankan penambahan dari Allah 500 tahun lagi. Oke? Kaum muslimin yang kami muliakan, 1400 Hijriah, 1500 Hijriah. Para ulama sepakat mengatakan umur umat Islam ini, ulama ahli sunnah wal jamaah ya, jumhur sepakat mengatakan dari start ke finish, dari Muhammad diutus oleh Allah sebagai Nabi dan Rasul sampai wafatnya kita serentak adalah antara 1400 ke 1500 Hijriah, umat Islam habis di muka bumi. Habis sehabis-habisnya. Tidak tersisa yang hidup satu orang pun saja. Dalam besar kami yang ketujuh adalah angin lembur yang sejuk lagi wangi berbau wangi kesturi. Tapi angin lembut ini akan cepat mengukus bumi dan membawa visi atau misi kematian. Siapapun orang yang beriman di muka bumi ini akan mati tersentuh oleh angin itu atau terhirup oleh angin tersebut. Maka serentak satu muka bumi orang Islam habis langsung. Inilah akhir finish. Nah, masa akan satu finish adalah 1400 ke 1500. Ada segelintir kecil ulama yang nekat, seperti Imam Asy-Syafi'i berani menyebutkan angka tahunnya 1477 Hijriah, kata Imam Asy-Syafi'i, umat Islam habis. Berani menyebut angka tahun itu menjadikan ulama-ulama yang lain tidak menerima. Karena dalilnya bukan dari Al-Quran. Dalilnya hanya ijtihad pribadi beliau. Tidak ada hadis yang saya menyebutkan 1477 Hijriah. Tapi nekat Imam Asy-Syafi'i. Tentulah beliau pakar juga di hadis, pakar juga di bidang tafsir, pakar di sejarah, pakar yang lainnya. Namun karena tidak ada dalil dari Al-Quran atau dari hadis yang sahih, ditolak oleh para ulama-ulama sedunia di masa itu. Ada juga yang mengatakan 1476 Hijriah, ada yang mengatakan 1482 Hijriah, macam habis. Kita semua sepakat olah penyebutan angka tahun tertentu selama dalil yang tidak ada dari Al-Quran. Setuju? Selama dalil yang tidak ada dari hadis yang sahih. Tapi kalau yang ini ada dalilnya 1400 dengan 1500. Oke. Sekarang bahasa yang paling ideal adalah bahasanya Syekh Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali. Apa kata beliau? Umur umat Nabi Muhammad adalah, dan sejak Allah utus Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul sampai sampai finish habis mereka serentak, umur umat Nabi adalah lebih dari 1400 tahun Hijriah, tapi tidak akan lewat dari 1500. Nah, ini bahasa yang paling enak. Lebih dari 1400 tapi tidak akan lewat dari 1500. Antara ini habis. Nah, sekarang kita sudah 1000 berapa? 1440 Hijriah. Hijriah ini hitungannya dimulai dari sejak Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, betul? Menghitung umur umat Nabi bukan sejak Nabi hijrah, tapi sejak Allah utus beliau sebagai Nabi dan Rasul, dan itu di Mekah. Beliau di Mekah sebelum hijrah adalah 13 tahun. Maknanya 13 tahun ini wajib ditambahkan kemarin. Artinya totalnya berapa?
1453 tahun dari umat hijrah yang sudah berjalan. Seandainya keberadaan kita di muka bumi ini orang Islam maksimal hanya sampai 1500 hijriah, artinya tersisa di depan kita untuk hidup paling lama 47 tahun lagi. Hitungan hijriah masih lama, boleh kan? Maka rasanya tidak pantas hari ini kita masih bakhir